Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jackie Putirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Betran Peto Putra Onsu yang berduet dengan Thalia Putri Onsu. Ini Koko dan Cici ya. Cici mau nyanyi juga. Oke, tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita saksikan. 1, 2, 3. Oke. Oke. Suara-suara polos-polos gimana gitu ya guys. Tapi dia masih bisa ngikutin ini guys, notasi, intonasi dari musiknya itu. Oke, kita lihat ya guys, saya penasaran. Selamat Tidur judulnya. Lucu banget sih Cici. Tidurlah kau mataku yang indah, ucapkan selamat malam bulan dan bintang. Iya, A, I, U, E, O nya jelas ya. Itu susah guys sebenarnya, karena nadanya rapat. Terbayang. Wow, modulasi. Modulasi dia bisa masuk guys. Nadanya naik gitu, pindah akor. Itu pecah suara guys, harmoni. Lucu banget kakak beradik ini guys. Tapi dia bisa masuk nada-nada naik gitu guys, itu akornya berubah, modulasi namanya. Tapi dia masih bisa masuk guys dengan nada yang rapat gitu. Tuh. Tuh, rapat. Teng 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 teng. Nadanya juga note-nya itu kayak naik turun gitu guys, nggak gampang tuh. Apalagi anak kecil seperti ini. Pinter. Tuh, modulasi lagi. Oke. Modulasi lagi. Modulasi lagi. Harmonisasi. Oke guys, jadi gini. Habis ya. Jadi gini guys, lagunya ini ternyata yang nyanyi ini ya si si Cici ya. Jadi gini, ini kan saya nggak tahu umurnya berapa ya guys, si Cici ini umurnya berapa.
Tapi untuk anak kecil seumur ini guys, untuk dia mengucapkan A, I, U, E, O dengan jelas itu baik, bagus sekali ya guys. Yang pertama itu. Yang kedua, ini nadanya tuh rapat-rapat gitu guys. Dia rapat-rapat untuk anak kecil tuh nyanyi lagu rapat-rapat tuh yang sebenarnya agak-agak susah. Biasa kalau bintang kecil, kan agak jarak. Di langit yang biru. Kan lagu-lagu kayak gitu. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Gitu kan. Nah, balonku ada lima. Ini na 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 na. Nadanya juga susah, notasinya juga susah guys. Tapi dia bisa melakukannya dengan sangat baik guys. Nah, kemudian ini yang gak kalah bagusnya lagi. Ini serius guys. Dia mainkan ini modulasi-modulasi guys. Naik nadanya. Nah itu kalau misalnya intonasi kita nggak bagus guys, kalau solfeggio namanya, solfeggio itu kepekaan terhadap musik itu nggak bagus, itu pasti akan susah guys, akan susah itu. Nah tadi itu bagus banget, saya suka guys. Jadi solfeggionya bagus sehingga intonasinya itu tepat, sehingga pada saat terjadi modulasi itu perubahan nada guys, nada dasar itu naik itu tidak terjadi fals guys, atau suara sumbang, itu keren banget. Wow, keren banget. Nah, ada lagi kejutan kecil di mana Betran sebagai kakak, kokonya itu melakukan yang namanya harmonisasi, pecah suara. Dan endingnya itu pecah suaranya mahal, guys. Wow, keren banget. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak suka, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Atau ingin menambahkan yang saya terlupa, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santunan sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk Tonix Reaction. Dan jangan subscribe channel ini jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya. Terima kasih, dah.